Ya, awak kembali lagi bersama kami di dalam rancangan Aneka Kek dan Biskut 2016 dan masih lagi bersama saya di sini Chef Nur ya. Jadinya kami akan kongsikan resepi yang kedua pula pada hari ini, iaitu sebuah resepi biskut Nutella yummy. Yeah. Jadinya apa dia bahan-bahan yang diperlukan Chef? 150 gram mentega, 50 gram gula perang, soft brown sugar, 50 gram gula, 1 biji kuning telur, 1 sudu teh vanila, 150 gram tepung penaik, 100 gram chip coklat, 100 gram Nutella. Mula-mula kita masukkan butter. Mentega. Masukkan mentega. Ya. Yes, seterusnya gula kastor. Ya, cepat dan mudah saja ni pizza. Dapat dilihat ya. Ya, jadinya diadun sehingga rata bahan-bahan tadi. Jadi telur ya. Kuning dan juga putih telur. Kadang-kadang ada orang yang membuat tidak memakai putih, cuma kuning ya. Di sini lalunya chef kita gunakan untuk membuat kumar tu. Dan vanila. Seterusnya masukkan tepung gandum ya. Dan digaul lagi sehingga seperti dan juga sehingga menjadi dough ya. Dan seterusnya sini Chef Nur menguli dengan tangan ya. Diuli dengan tangan. Jadinya tak perlulah menggunakan mixer. Tapi kalau ada yang mahu menggunakan mixer boleh juga. Anda perlu. Tak perlu. Kalau menggunakan mixer, ya takut terlampau kembang. Terlampau kembang pula. Okay, kita masukkan chocolate chip. Chocolate chip pula. Kalau sekiranya diganti dengan chocolate rice, boleh? Boleh. Lepas itu kita bulat-bulatkan. Kalau nak pakai adunan boleh. Acuan boleh juga. Boleh juga. Di sini Chef Nur menggunakan dia menguli saja. Simple saja. Itu dia. Diuli, dibulat-bulatkan. Dan di tengah-tengah dimasukkan filling coklat. Filling Nutella. Dibulat-bulatkan dan disusun satu persatu di dalam takir yang berukuran 8 kali 8. Jadinya Auda amat mudah dan ringkas. Sekali lagi resepi yang kami kongsikan pada hari ini, iaitu biskut Nutella yummy. Dan yang chef buat ini tadi, berapa biji kira-kira boleh dibuat? Ini dah banyak ni pizza dalam 120 biji. 120 biji ya. Jadi itu dia. Pada Auda yang mungkin ada merasa ataupun baru hendak berjinak-jinak dalam pembuatan kek dan biskut, ini dia salah satu resepi yang boleh Auda cuba kerana ianya amat mudah dan ringkas. Okey, nampaknya sudah pun siap. Ini dia hasilnya satu persatu dan juga selain daripada bentuk ini boleh juga diberi acuannya. Diterap. Diterap. Diterap dengan menggunakan acuan. Ya. Ya, jadinya. Okey. Api 180 Celsius selama 25 minit. Itu dia. Adunan tadi sudah pun dimasukkan dalam ketuhar. Jadinya dibakar selama 25 minit dengan kepanasan 180 Celsius. 187 Celsius. Itu dia. Ya, Auda, ini dia biskut yang telah siap dibakar dan dihias dengan begitu cantik sekali. Tadi kalau seingat saya, sebelum dimasukkan adunan itu dibulatkan sahaja, tidak dipipihkan. Tapi sudah masak. Jadi begini, kenapa tu? Ia menggunakan
tepung naik sendiri atau separate flour. Oh, itu dia ya. Jadinya tak perlu Auda bulatkan dalam pipih, cuma bulatkan saja, masukkan dalam ketuhar dan beginilah jadinya. Ah, amat mudah dan ringkas ya Auda dan juga cukup tidak menggunakan masa yang panjang juga. Ah, jadinya inilah dia rupanya dan kepada Auda yang ingin mencuba ataupun merasa sendiri boleh berbuat sedemikian. Dan sebelum saya mengakhiri rancangan ini, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Chef Nur di sini kerana berkesudian berkongsi resepi untuk hari ini dan saya ucapkan semoga maju jaya dan juga kepada Auda penonton di sana semoga sukses mencuba biskut ataupun resepi-resepi hari ini ya.